Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan praktek membuat tegangan dari 3 volt ke beberapa kilovolt. Saya pun belum tahu berapa besarnya yang pasti karena ini masih percobaan. Jadi kita sama-sama belajar. Saya solder dahulu UltF dengan pengganda tegangan. Rangkaian pengganda tegangan ini saya ambil dari rangkaian raket nyamuk. Dan UltF ini dapat kalian lihat pada video saya di sini. Dan akan saya coba dengan menggunakan 2 baterai AA total 3 volt. Dan agar tidak berbahaya karena ini tegangan tinggi, outputnya kalian isolatif seperti ini. Saya masukkan baterai AA-nya, jangan sampai terbalik. Dan bila sudah dimasukkan baterai, jangan kalian coba-coba pegang, tegangannya masih menyimpan. Kalian perhatikan. Lumayan mantap. Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, rangkaiannya seperti ini. Ini UltF 3 volt. C3 dan C4 nilainya 1012 kV. C1 dan C2 nilainya 22 pico, 2 kV. Dan C5 22 nanofarad, 1600 volt. Dan ini 4 buah dioda 1N4007 yang saya pasang secara seri. Lalu cara penyolderannya. Pertama, saya solder kapasitor 22 nanofarad dengan kapasitor 222 pico. Penyolderan ini kakinya terbalik-balik tidak masalah. Lalu kalian pasang secara seri 4 buah dioda 1N4007 seperti ini. Perhatikan gelang diodanya, jangan sampai salah. Lalu saya solder ke ujung kapasitor 22 nanofarad. Dan saya tambah kabel sebagai input dari gabungan kapasitor 222 picofarad dan titik tengah dioda secara seri. Lalu kapasitor 101 saya solder ke dioda, kalian perhatikan. Dan gabungan kapasitor sebagai input saya beri kabel. Lalu saya solder kabel output. Dan terakhir saya gabung pengganda tegangan dengan UltF. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.